ya. Aku juga nggak pernah ngitung sih, lupa juga ya karena cukup banyak soundtrack film aku. Nggak lupa. Ini adalah single. Jadi mungkin kalau album nanti akan dikompilasi dari single-single yang saya keluarkan. Tapi sejauh ini adalah sebuah single. Tapi sejauh ini pernah nggak sih kan? Berbeda. Kenapa? Pernah nggak? Oh pernah, pernah. Kalau saya biasanya memilih juga apa sih sinopsis dari film itu. Kalau misalnya yang menggambarkan perempuan lemah yang dianiaya gitu sih saya biasanya nggak pernah ambil, dan kayak wanita yang diduakan apa kayak nggak pernah diambil, kecuali kalau misalnya ceritanya itu di situ ada ketabahan seorang wanita yang seperti itu gitu, saya kayak yang kayak cinta misalnya saya ambil karena saya baca bukunya dan saya suka dengan karakter setiap orang yang ada di sana gitu, dan alhamdulillah ternyata memang filmnya juga jadi box office paling jauh. Perbedaannya dengan lagu-lagu atau single saya yang sebelumnya untuk soundtrack, yaitu berbeda setiap film pasti beda. Kayak misalnya dulu saya menyanyikan lagu Hijrah Cinta untuk film yang menceritakan tentang almarhum Ustaz Iya Uje. Terus saya menyanyikan lagu nasional Indonesia gitu, ada lagu nasional itu di film Soekarno. Terus lagu percintaan anak-anak muda di lagu Jangan Hilangkan Dia sama Cinta Dalam Hidupku di film I Love You From 38,000 Feet. Banyak beda-beda dan kali ini pun berbeda. Jadi semangatnya, tadi aja saya tadi pas pertama kali nyanyiin live kayak tuh merinding gitu, kayak ngebayangin wah gitu. Kebayang gak sih waktu itu Susi Santi gimana perasaannya ketika ngelihat bendera Indonesia dikibarkan di Olimpiade gitu kayak. Kenapa menolak ini?